Cristiano Ronaldo tidak jadi tinggalkan Manchester United pada musim panas kemarin. Muncul rumor, MU akan menjualnya di Januari nanti. Cristiano Ronaldo sedang jalani musim yang bisa dibilang terburuknya. Ronaldo yang biasa tampil dari menit pertama, kini harus terbiasa duduk di bangku cadangan Manchester United. Cristiano Ronaldo kalah saing dari Marcus Rashford untuk tempati pos penyerang tengah. Manajer Erik ten Hag sungguh tidak memberikan perlakuan spesial kepada siapapun, karena yang menurutnya tampil oke, maka dia yang main. Dari 7 laga di seluruh kompetisi, Cristiano Ronaldo belum bikin gol atau assist. Bahkan ketika Cristiano Ronaldo 2 kali jadi starter, MU kalah 0-4 dari Brentford dan 0-1 dari Real Sociedad. Dilansir dari The Sun, salah seorang sumber di Manchester United mengabarkan kalau Cristiano Ronaldo tidaklah cocok dengan gaya permainan Erik ten Hag. Maka tak heran kalau Ronaldo ditepikan. Di bursa transfer musim panas kemarin, Ronaldo juga gagal pindah. Apa daya, Ronaldo harus menerima nasibnya. Muncul laporan Manchester United akan melepas Cristiano Ronaldo di Januari mendatang, alias pada bursa transfer musim dingin. Sebab kontrak Ronaldo akan habis di musim panas 2023. Setidaknya Manchester United diketahui mau dapat cuan dari penjualan Ronaldo. Sang pemain pun masih diminati oleh tim-tim di luar Eropa, khususnya dari Timur Tengah dan MLS Amerika Serikat. Ronaldo pun disinyalir tidak akan betah lama-lama jadi cadangan. Maka sepertinya hanya tinggal hitungan bulan menanti kaki Ronaldo keluar dari Old Trafford.